gantian sing iki. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Dalam episode kali ini dan beberapa episode ke depan, sahabat Arkeovlog semua akan saya ajak untuk menelusuri beberapa situs yang kita curigai terkait dengan pencarian Tugu Batas Magis dalam topik diskusi kita di episode sebelumnya. Ada apa dalam di edisi kali ini? Yuk ikuti perjalanan kami. Iya, edisi ini merupakan lanjutan dari pencarian kita terhadap lokasi titik magis dari Pulau Jawa. Titik magis dari pembelahan yang sekaligus juga pemersatu Pulau Jawa. Pencarian kita ini kita namakan Ekspedisi Pencarian Titik Magis. Kok kurang keren ya? Ah, gak apa-apa lah. Intinya pokoknya itu, yuk kita lanjut. Dalam episode sebelumnya, diskusi kita telah membawa kita kembali ke Tulung Agung, yaitu ke daerah Boyolangu. Lokasi ini berupa daerah pegunungan Wajak atau pegunungan Walikupun yang ternyata di lokasi ini terdapat sebaran beberapa tinggalan purbakala. Langsung saja yuk, kita ikuti ekspedisi ini. Kembali ke alam, itulah yang saya rasakan setiap kali langkah saya berjalan. Berusaha menelusuri jejak leluhur yang masih penuh misteri. Berusaha menyelami apa yang terjadi di masa lalu. Berusaha memahami bagaimana manusia dan alam hidup bersama. Ya, alam kita, Indonesia, penuh keindahan yang tiada duanya. Oke, sekarang kita ada di Gua Selo Mangleng. Kita lihat ada apa di sini. Oke, sekarang kita bersama Mas Arif. Mas Arif, nama lengkapnya siapa Mas Arif? Samsul Arifin. Samsul Arifin. Nggih. Oke, dari tahun berapa Mas di sini? 2003. 2003? Iya. Terus hanya menangani Gua Selo Mangleng aja? Iya. Oke. Bisa ceritain ada apa di Gua Selo Mangleng? Yuk sambil jalan. Cerita Mas Arif, ada apa sini? Ceritanya Gua Selo Mangleng ada dua lubang, ada dua lubang. Iya. Yang pertama yang ini yang ada reliknya ke barat persis. Ceritanya Arjuna Wiwaha. Dan pendampingnya. Ada relief-reliefnya ya. Iya. Ceritanya Arjuna Wiwaha. Yang lubang satu daya lagi. Yang lubang satunya tidak ada reliefnya lah. Oh gitu ya? Iya, cuma biasa aja. Terus ini kalau masyarakat sini ceritanya gimana? Masih dikeramatin nggak sama masyarakat ini? Kalau tidak salah tidak lah. Enggak? Kalau suruhan nggak kesini? Nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Oh oke. Okay. Ya. Oke, okay. Terus itu ada... Ini batu, jadi Gua Selo Mangleng itu batu utuh yang kemudian dipahatkan ya, atau iya. Batu monolit yang dipahatkan. Sebenarnya kan batu cuma satu batu, cuma satu batu, cuma ada dua lubang. Sepengetahuan Mas Arif ini katanya ini dari masa apa ini dibuatnya ini? Dulu tidak salah dari masa Majapahit. Majapahit? Iya. Buktinya apa? Ya dulu kan. Kediri kan juga ada. Kediri kan juga ada. Oke, terus kalau ini Majapahit. Ya. Jadi yang di Kediri itu ya, masa Kediri. Serupa tapi tidak sama. Oh, gitu.
Oke, yuk Mas Arif lihat-lihat sini. Oke, kita lihat dari luarnya dulu ya. Oke, ini ada satu batu utuh. Di situ juga ada batu-batu lagi sebenarnya. Cuma kenapa batu ini yang dipahat? Ini kita juga nggak tahu ya. Dan batu ini kurang lebih ada sekitar diameter 10 meteran batu ini, monolit masif begitu ya. Tingginya 7 meter ya? Gila. 7 meter. Batu segini kemudian dipahat, dia menjadi gua. Ya, menjadi ada gua dengan relung begitu. Terus kemudian ini juga ada pahatan lain ya. Ini ada cekungan. Terus kemudian di sini ada tangga di sisi selatan. Itu menuju kemana itu? Ke atasnya itu? Di sini kan utara loh, Pak. Selatan sana. Oh, Oh iya, utara. Ini utara. Di sisi utara, ya, betul. Nah, di sisi utara ada tangga. Iya. Pahatan tangga ini jelas dipahat, itu menuju ke atas dari batu ini ya. Iya. Ada apa di atas? Tidak ada apa-apa. Ada batu yang. Coba ah, lihat ah. Masa sih enggak ada apa-apa? Lu ngapain terus kemudian naik ke atas? Ups. Oke, lumayan terjal. Oke. Hati-hati loh, Pak. Iyo. Di atas ini, oh ternyata tangganya terus berlanjut ke bagian atas. Ah, ya ini bagian atas kayak gini. Saya pikir ada permukaan rata ya, nggak ada ya? Nggak ada. Ya gini ini. Ya seperti ini. Oke. Terus kalau ke sana dia keputus. Iya. Ya, tapi kan ke sini terus lanjut ke sana gitu. Enggak. Enggak ya? Atau ini longsor ya? Tidak. Mungkin nyambung gitu enggak? Tidak. Enggak ya? Sampai dulu. Kayak dulu gini ya. Oke, di belakangnya lagi ada batu. Terus itu ada tangga ke sana. Dari sana menuju batu meja inilah. Itu batu kotak-kotak itu baru? Ya udah lama. Lama juga? Iya. Tapi okay. Saya Pak. Hah? Yang membuat saya. Tahun 2000 berapa sih? Berarti baru. Oke Mas Arif. Oke. Ini pemandangannya. Nah itu ada gua juga yang di sana itu? Tidak ada Pak. Cuma cerukan gitu ya? Oke. Ya, terus di sini dia di sebelah timur ya. Ada tebing breksi. Itu wow. Itu kayaknya ada sesuatu yang dipahat gitu ya, tapi kayak sudah longsor ya. Yang penting tuh ya. Iya. Itu kayak ada dulu ada sesuatu yang dipahat terus kemudian longsor. Iya. Itu di bawahnya itu yang meja altar itu kan? Iya. Oke. Agak ke selatan dikit. Agak ke selatan dikit. Iya. Oke. Oke, menarik. Oke, kita sekarang turun lagi ke bawah. Iya. Lewat mana? Loncat. Balik lagi ke tangganya. Curam, gak hati-hati. Terus dia belok ke sini, agak mepet. Wow. Ini kalau kayak kebiasaan enak. Gitu ya? Iya. Udah kebiasaan enak, tapi sayangnya saya nggak membiasakan diri. Ya, agak takut gimana caranya? Gitu ya? Berarti emang kalau ini untuk yang biasa begitu ya? Asem nih. Oke, itu tangganya. Terus kita lihat ada apa di dalam gua. Ini menghadap ke barat ya. Sebelumnya di atasnya itu ada relief Kala.
Ya, matanya sayang aus ya. Raksasa. Buto ya. Itu ada matanya, terus kemudian hidungnya. Ini taringnya. Nah. Terus kemudian ada dagunya, ada gigi-giginya. Nah, yang menarik sebenarnya taringnya ini loh. Taringnya gaya ini panjang sekali. Saya jadi teringat di candi mana ya sebentar. Candi Kidal. Candi Kidal. Kidal kalau tidak salah Malang. Iya. Dia kalanya taringnya panjang. Ya, masa Singosarian. Coba nanti kita lihat lagi. Bener nggak ya seingatan saya. Ini memang taringnya biasanya memang taringnya nggak sepanjang ini, dia hanya jatuh ke bawah begitu, menonjol begitu. Nah, ini melengkung. Oke, itu nanti kita coba cari perbandingan kesamaan dengan yang lain. Oke, di bawah kala ini ada rongga lubang yang ukurannya 3,8 tadi, tinggi 1,2 depan ya. Terus dia agak di bawah, di dalam itu nanti lebih tinggi lagi. Terus dengan kedalaman 2,5 meter kurang lebih. Dan sebelum masuk ke sana, kita lihat ada dipahatkan bagian depan ini, dipahatkan sebuah arca yang langsung menempel kepada dinding. Arca dewa karena dia ada sira cakra, kemudian ada stela. Ini mungkin dia simbol dari ini merupakan candi apa namanya, bangunan suci yang diperuntukkan untuk pendharmaan dari seorang tokoh ini. Ya, sayang aus, tapi kita duga ini laki-laki. Dia dengan pakaian lengkap. Bagian dada aus, terus kemudian pakai anting, yang pasti dia semacam kayak didarmakan atau diperingati di tempat ini. Ini dari simbolnya. Kalau misalnya kalau bangunan candi dia ada di tengah gitu ya. Nah, kalau ini karena gua dia ada di sini, jadi ini kayak tanda bahwa ini tempat pendharmaannya beliau ini. Beliau ini siapa? Sayang sekali sudah aus. Terus kemudian kita lihat lagi bagian dalam. Boleh masuk ini? Om Swastiastu. Assalamualaikum. Oke. Bagian dalam terlihat bekas pahatan. Ya. Pahatan dengan pahat agak besar ini. Ya, dia 10 sentian. Oh, enggak. Ya, 10 sentian. Oke, 10 sentian pahatan yang untuk mengerjakan itu 7-10 ini. Terus kemudian dia membentuk suatu ceruk atau rongga, dan kemudian di dalamnya dia membuat dua tingkat. Pertama, tiga tingkat ya, lantai luar, kemudian lantai kedua, dan kemudian bagian dalam nih yang sakral, lantai ketiga. Kemudian di dindingnya, di sana berarti utara ya? Iya, betul. Utara, kemudian dinding timur, dan dinding selatan. Ada tiga sisi. Di sisi utara, ini cara bacanya dari kiri ke kanan atau pradaksina begitu ya. Jadi begini bacanya. Oke, ini ceritanya Arjuna Wiwaha. Jadi teman-teman sahabat Arkeovlog yang kemarin sudah pengen tahu bagaimana cerita keseluruhan dari Arjuna Wiwaha, bisa lihat link yang ada di deskripsi. Oke. Kita coba membaca reliefnya ini. Ini agak menggema ya. Ini
apa namanya para pengawal Dewa Indra yang ada di Kayangan. Terus kemudian di situ ada pendeta dewa juga ini sebenarnya. Kalau lihat dari mahkotanya hampir sama seperti mahkota Dewa Indra. Oke, cuma dia berjanggut begitu ya. Ini ceritanya ada, kalau di Arjuna Wiwaha ada 7 bidadari begitu yang ditugaskan untuk menggoda Arjuna. Yang digambarkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Dan di sini digambarkan suasana Kayangan, ada pohon-pohon, kemudian ada bangunan rumah. Bangunan rumah Minang ya. atau lumbung begitu ya. Yang digambarkan ini kemungkinan arsitektur zaman dulu seperti ini. Ini yang digambarkan seperti ini. Terus di atasnya ada lubang. Entah untuk apa itu lubangnya. Untuk apa Mas? Mas Arif? Gak tahu, dulu seperti itu juga. Iya. Yang kata biasanya. Hah? Tokek gitu ya. Oh, tokek. Iya, tapi bukan bukan dibikin untuk tokek itu tapi. Terus kemudian di panel berikutnya, jadi ini dibikinkan panel ya, di kotak begitu, ada kotak bingkainya. Itu kita sebut panel. Terus adegan berikutnya dewi-dewi ini sedang menuju ke tempat Arjuna bertapa. Ya, ini dia turun dari Kayangan atau surga. Ya, naik awan itu terus turun, terus kemudian bidadari-bidadari ini digambarkan sangat sangat seksi begitu ya. Coba ya kita close. Sangat seksi sekali pakai baju semacam kebaya begitu. Nah, ini juga agak tersingkap gitu kebayanya. Kalau di Arjuna Wiwaha dia lagi sedang membersihkan diri atau mandi sebelum menuju ke guanya Arjuna. Oke, sangat cantik sekali digambarkan bidadarinya. Kemudian di panel berikutnya mereka menggoda Arjuna. Digambarkan 3 orang ya. 1, 2, 3. Di bagian tengah ini adalah Arjuna yang sedang digoda, sedang bertapa, terus kemudian digoda oleh bidadari. Ada yang paling cantik adalah tokoh di cerita Arjuna Wiwaha adalah Suprabha. Oke, tapi mereka gagal. Kemudian adegan berikutnya ini ada orang tua sedang, ini Arjuna kalau sama ya, sama sana itu Arjuna. Ada petapa atau orang tua sedang bertemu dengan Arjuna dalam gua, begitu, gua pertapaannya. Oke, petapa ini merupakan titisan dari Dewa Indra kalau di cerita Arjuna Wiwaha, yang kemudian menanyakan maksud dari kenapa Arjuna bertapa. Oke, terus kemudian di sini ada adegan Arjuna menuju ke Kayangan, ya, diantar oleh Hapsara, jadi manusia setengah dewa, menggunakan semacam kayak apa namanya bulu-bulu besar begitu ya, supaya bisa terbang menuju ke surga Kayangan. Digambarkan bagaimana surga itu berada di tempat yang tinggi. Nah, seperti ini dia digambarkan, ada bangunan seperti candi gitu. Terus kemudian di dalamnya ada ini bangunan bale-bale
itu ada orang yang sedang duduk di balai-balai tapi digambarkan kepalanya aja ya. Terus ini tanaman, terus kemudian ada ini tergambar gapura, terus ini ada tangga. Jadi surga itu dilambangkan dia ada posisinya di tempat yang tinggi. Jadi kenapa kemudian gunung itu menjadi tempat yang suci pada masa dulu dan kini, karena dia konsep surga sebagai berada di tempat yang paling tinggi. Oke, kemudian panel berikutnya adalah Dewa Indra yang tadi di depan, kemudian berdiri di apa namanya ini, singgasana si tinggil begitu ya, batur. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana dulu tempat raja itu seperti ini, bagaikan dewa, raja bagaikan dewa, itu dia berdiri duduk di si tinggil, tempat mandapa atau batur yang ditinggikan. Ya, ini tadi Dewa Indra kemudian menghadap yang menghadap Dewa Indra ini di kayangan ya. Bagaimana sebuah istana di kayangan digambarkan dalam relief ini, ada ratna-ratna, kemudian yang menghadap itu duduk di bawah, dan di sini ada Arjuna begitu, yang mendapatkan dengan Dewi Supraba yang mendapatkan perintah oleh Dewa Indra untuk mencari tahu rahasia kesaktian dari raksasa Niwata Kawaca, karena di awal dari cerita Arjuna Wiwaha adalah bagaimana raksasa Niwata Kawaca itu sedang mengacaukan, mau menghancurkan kayangan atau surga itu, dan kesaktian Niwata Kawaca tidak bisa dikalahkan oleh dewa, dan hanya manusia saja yang bisa mengalahkan. Nah, kemudian kenapa Dewa Indra kemudian memilih Arjuna yang sedang bertapa itu untuk membunuh Niwata Kawaca itu. Nah, tapi sebelumnya itu Arjuna ditugasi untuk mencari tahu rahasia kesaktian dari Niwata Kawaca. Jadi kemudian Arjuna dan Dewi Supraba diutus ke istana Niwata Kawaca. Nah, di panel ini dia Arjuna menuju ke, dan Supraba menuju ke istana dari Niwata Kawaca, yang kemudian Dewi Supraba merayu Niwata Kawaca, kemudian akhirnya diketahui kesaktian Niwata Kawaca itu berada di ujung lidahnya. Nah, kemudian di akhir di cerita itu kemudian Arjuna memanah ujung lidah dari Niwata Kawaca hingga tewas. Dengan, nah, ada bagian yang hilang sebenarnya, bagaimana Arjuna mendapatkan mata panah yang dinamakan mata panah Pasopati yang diberikan oleh Siwa ketika adegan apa namanya Arjuna membunuh babi begitu ya, dan kemudian di sana Arjuna dan Siwa bertemu, dan Siwa kemudian memberikan panah, mata panah Pasopati kepada Arjuna. Oke, dari cerita ini di sini memang belum selesai cerita Arjuna Wiwaha, tapi yang menjadi fokus perhatian saya terus terang adalah pada bagian tengah ini. Ya, bagian tengah ini saat Arjuna bertemu dengan seorang pendeta yang merupakan samaran dari apa? Dewa Indra, untuk mencari tahu kenapa Arjuna bertapa. Ya, nah, ini mungkin menjadi pesan yang ingin disampaikan sampai dia dibingkai sendiri bagian tengah,
dari pembuat gua ini untuk mengingatkan bahwa kelebihan manusia atau kesaktian manusia atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, seorang manusia begitu ya, itu jangan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi seyogianya bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk manusia, kehidupan manusia pada umumnya, seluruh manusia dan alam begitu. Sehingga di sini memang pesan yang ingin disampaikan itu adalah menurut saya ya di bagian itu, karena dia menjadi bagian tengah dan titik poin dari ini. Dan ini kemudian kenapa namanya menjadi selo mangleng. Selo itu menurut saya ya, selo itu batu. Nah, mangleng itu kalau menurut saya dari bahasa Jawa, dari mangeling. Mangeling. Mengingat. Ya. Jadi kemudian perubahan itu menjadi mangleng, dari mangeleng, mangeling. Mengeling. Ya. Mengeling. Jadi ini adalah batu pengingat mestinya. Jadi gua selo mangleng itu adalah gua selo untuk selo itu batu. Iya. Terus leng. Mangleng itu dari mangeling. Mangeling. Iya, mengingat. Mangeling-eling. Nah, iya. Jadi ini batu. Untuk mengingatkan manusia itu sendiri yang sedang tirakat di sini, untuk mengingatkan yang sedang tirakat di sini. Dari apa yang ingin disampaikan, apa yang harus diingat tadi pada bagian tengah, bahwa setinggi-tingginya manusia memiliki ketujuan, memiliki maksud, kemudian memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kesaktian, itu harus digunakan untuk orang lain, untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk dirinya pribadi. Ini pesan yang ingin disampaikan dari gua selo mangleng ini, kalau menurut saya, dari beberapa penampakan yang ada di gua selo mangleng. Selain juga ini merupakan tempat pendarmaan, bangunan suci, tempat pendarmaan dari seorang tokoh yang kemudian diarcakan di samping pintu masuk sisi selatan, ya, selatan, sisi selatan. Ini pendarmaan dari seorang tokoh itu laki-laki dan mungkin adalah raja. Dari masa apa kita nggak tahu ya, karena tidak ada petunjuk yang jelas. Tapi kalau dari reliefnya memang gaya-gaya Jawa Timuran. Dan tapi kalau dari saya menarik adalah dari apa namanya kalanya yang mirip dengan kala dari Candi Kidal, masa Singosari. Mungkin ini dibangun pada masa Singosari yang kemudian berlanjut hingga masa Majapahit. Karena Majapahit biasanya menggunakan bangunan-bangunan suci yang telah ada pada masa sebelumnya, yang kemudian beberapa diantaranya dipugar, diperbaiki, dan digunakan kembali oleh masyarakat masa Majapahit. Oke, ini yang gua yang berada di sisi selatan, yang dipahatkan kurang lebih hampir sama ya. Cuma terus ada tangga naiknya ini di sini. Kalau karena dia posisinya lebih tinggi dan mungkin di sini tidak ada relief. Ya. Ya. Tidak ada relief, apakah belum dikerjakan atau gimana? Aduh, jangan lagi deh tulis-tulis di sini ya. Apakah belum dikerjakan? Fitri love come. Intan love Ellen, Anis love Noro. Aduh, tolong dong teman-teman sahabat, jangan lagi mencoret-coret vandalisme dari tinggalan purbakala ya. Karena ini bukti sejarah budaya kita, jangan dirusak, jangan dikotori. Biarkan tetap lestari. Oke, apakah ini belum dipahat relief? Bisa juga iya, bisa juga tidak. Dan ini sebenarnya
gua ini memang menurut saya dibiarkan kosong begitu sebagai proses kontemplasi atau perenungan dari tahapan di depan. Jadi kalau di depan itu tahapannya mengeling-eling begitu ya, mengingat. Kemudian ke sini tahapan kontemplasi, merenung dari introspeksi dari apa yang sudah dilakukan dan memikirkan bagaimana ke depan. Mungkin itu yang bisa diceritakan dari Gua Selo Mangleng. Oh, di atas juga ada lagi ya. Di atas juga ada meja altar. Itu menarik juga. Di sana di puncak, jadi ada tiga tingkat. Tingkat 1, kemudian tingkat 2, dan di sana puncak dari ritual ada di bagian atas di tingkat 3 paling atas. Kita ke sana? Ya. Oke, kita lewat jalur sisi utara. Bila ini kemudian lanjutan, ya kan dia lewat ke sana, seakan-akan naik begitu ya, naik ke bagian atas, kemudian bersambung ke bagian belakang. Ya, mungkin ada jembatan atau apa. Ya, mungkin saya sekarang bagiannya hilang, cuma yang pasti kita coba menelusuri jalannya. Oke, ini jalannya. Ini di sini ada Padmasana, ya, yang dipahatkan dari batu. Wow, keren. Ini tempat meletakkan arca. Mungkin ada arca besar di sini. Karena hilang begitu. Terus di sini, di ini sisi utara, mungkin sepasang di sana ada nggak lagi sana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, terus pada bagian tengah ada altar. Ukurannya berapa, Mas Arif? Kalau tidak salah sekitar 4 meter. 4 meter? Kurang lebih 4 meter persegi. Yang altar 4 meter persegi ini ya, dipahatkan dalam satu batu utuh juga. Aduh, ini banyak coretan-coretan lagi. Tolong dong teman-teman, jangan lagi nyoret-nyoret ya. Oke, altar ini memiliki 4 bingkai mandala, motif mandala atau disebut juga tapak darah. Disebut juga motif tapak darah, ditemukan juga di Candi Boyolangu, Pertitaan Brumbung, Candi Brangkal begitu, ada motif-motif mandala seperti ini. Oke. Ini di semua sisi ya, Mas Arif ya? Hah? Sini ada juga ya. Cuma nggak utuh dia. Karena bagian ini batunya kepotong. Iya. Alam gitu ya, alam potong. Nah, sini tinggal akhirnya seperti ini. Iya. Ini ya. Akhirnya terpahat satu di bagian sini. Terus untuk naik ke sana mestinya dia lewat depan. Ini kelihatannya emang dia jalannya melewati batu-batu. Terus altar ini bagian tengah yang akan dituju, di sana dia ada Padmasana, tempat arca, mungkin ada sepasang. Terus kemudian dari sini untuk menuju ke altar dia naik ceruan-ceruan
cekukan-cekukan ya yang dipahat menjadi sebuah tangga. Ya. Oke. Pada bagian depan, pada bagian tangga 1 2 3 4 5 tangga ada hiasan anak tangga, hiasan pipi tangga yang berbentuk singa. Oke, kelihatan singa? Ya, singa dan hewan. Kalau di miri gambar itu hewan yang digambarkan adalah singa dan lembu. Ini lebih ke singa juga. Karena lembu itu kaki nekuknya beda dengan singa, kayak kucing ya. Ini kayak kucing yang sedang rebahan. Dan ini singa yang lagi sujud, yang menjadi pipi tangga. Oke, cakep ya. Sayang aus. Begitu, ini di sampingnya ada tapak darah yang benar-benar mengikuti bentuk asli batuan. Terus kita kemudian naik ke bagian atas. Oke, ini adalah altar tempat tingkat ketiga. Dia harusnya kalau naiknya dari situ berarti harusnya dia menghadap ke tebing ini. Oke. Sana arah timur ya? Ya, betul. Ke arah timur. Ini menghadap ke arah timur. Di timur itu ada Candi Dadi. Ya. 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 Oke. Arahnya timur, ya. Persis. Ya, persis timur. Dia berarti ini menghadap ke Candi Dadi timur. Arah Candi Dadi ya. Oke. Kalau saya imajinasi saya agak liar. Ini daerah sini nih. Tebing ini. Ini sepertinya kayak pernah dipahat. Mungkin loh ya, karena bentuknya bulat begitu. Tapi sayang sudah rontok ya. Pokoknya dewa, mungkin kebanyakan nonton ini saya Naruto. Dipahatkan Hokage begitu di sana. Oke, luar biasa dari tinggalan yang ada di Gua Selomangleng.